warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di sini Babe Seputar Indonesia bersama gue Adi Partisi. Kita akan mulik sebuah klub di Jakarta Barat, Mawia Vespa Club. Kita akan mengangkat klub yang mempunyai salah satu mengangkat budaya Betawi. Di sini adalah lewat grup bandnya. Mau tahu lebih lanjut, tetap like, comment, and subscribe di sini. Tetap kita mau lihat keseruannya, ketemu sama Bang Jo, sama Ede Kru. Yuk, terus kita gas. Oke, kembali di sini kita ketemu Bang Jo. Bang Jo adalah satu foundernya MPC. Mau tahu kelanjutannya cerita banyak Bang Jo sampai berdirinya Swepen. Yuk, selamat malam Bang Jo. Selamat malam Bang Adi. Oke, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Ya deh Bang. Maaf nih nggak bisa tapi lah. Ya, nggak apa-apa. Bang Jo adalah salah satu klub yang mengangkat budaya Betawi lewat grup band, bukan gitu Bang? Benar. Kira-kira mau tahu Bang perjalanannya kenapa awalnya dari Bang, apa namanya tadi Bang? MPC. MPC singkatan. Oh, Meruya sih Vespa Club ya Bang? Meruya Vespa Club. Nah, itu kenapa kok gini Bang? Setelah di klub kayaknya ngasah talent ternyata di band ya Bang? Kenapa Benyamin, Bang Benyamin itu sebagai patokan abang? Gimana ceritanya? Jadi gini, di 2002 kita bermain Vespa nih, iya, kita kebetulan gabung yang namanya klub Partisi sendiri ya Bang Ari. Di 2003 ane mohon izin waktu itu buat di Meruya. Siap Bang. Sebenarnya ini anggota dari Meruya Vespa Club itu kebetulan anak-anak Meruya sendiri yang punya talent. Akhirnya kita berbentuk di mana nih, kita main Vespa sambil berbudaya, sambil melestariin lagu-lagu almarhum Babe. Weh, cakep. Kayak gitu. Awalnya di 2003 kita bermain. Nah, berarti nih emang dasarnya anak-anak punya talent sendiri Bang? Talent bisa. Oh, berarti kebiasaan buat band akhirnya diarahin buat ngeband. Kebetulan yang diangkat almarhum Bang Ben ya. Benar. Kenapa Bang? Seberapa Abang senang sama Bang Ben itu di mana ceritanya? Jadi sebenarnya di 2003 itu kita pun masih tahu sosok almarhum Benyamin, tapi nggak mengetahui banget itu Bang. Tapi kita pernah dengar lagi orang tua kita tuh babe kita nyanyi itu deh, nggak ada bisa Bang ya, ini kok lagu kocak tapi dibawain dengan lagu bahasa Betawi. Nah, kita yang muda-muda ini orangnya udah nggak ada nih. Kalau bukan kita yang muda, siapa lagi nih yang ngestariin lagu-lagu almarhum? Nah, kita punya kepikiran ke situ akhirnya. Nyawa kita bikin band sendiri nih, bikin lagu-lagu almarhum babe yang di mana kebenaran waktu itu masih unyu-unyu semua tuh. Unyu-unyu ya, lagi ganteng-ganteng ya Bang. Aku juga jadi model-model lah Bang Adi. Model kehancuran. Kayak gitu. Itu sampai kebentuk nama Sueb gimana tuh Bang cerita? Sueb kebenaran ambil nama belakang ya? Namanya belakang nama tuh Benyamin Sueb. Sueb yang kita ambil ya. Oh, biar orang inget, cepet inget. Oh, sosok ini lagu Benyamin pasti ya Sueb lah itu. Oh iya. Yang diinget juga. Nah, ini Bang, seiring waktu berjalan itu jam terbangnya abang tuh gimana tuh Bang? Udah ngisi acara apa gitu Bang? Kalau terbang mah kagak, kita main di darat aja. Oh iya benar sih, ada caranya. Ya Allah, maksud aja gitu Bang. Yang tayang manggung kayak gitu ya kalau. Nah, biasanya orientasinya apa hajatan, apa acara apa-apa gitu. Kita sih alhamdulillah di mana aja kita masuk. Oh, maksudnya kayak band tikus kita mah di mana kita masuk gitu Bang. Bicara lagunya almarhum Bang Ben itu enggak ada habisnya. Betul. Tapi benar Bang. Itu kurang lebih udah berapa tahun sampai sekarang tuh Bang? Alhamdulillah nih lagi kalau anak
remaja atau anak muda lagi sweet 17-nya nih, 17 tahun kita. 17 tahun, mamen. Lagi gemes-gemesnya, lagi ganteng-ganteng. Wah, lagi ganteng-gantengnya lagi. Alhamdulillah. Kalau baru lagi birahin kok. Lagi birahin, wih, lagi. Nyari ini, bang, itu kan udah 17 tahun, waktu yang cukup lama ya bang. Itu cara mempertahankan suatu grup band, itu gimana tuh bang? Ininya apa tuh bang, rahasia ini? Jadi kalau buat rahasia, beneran ini kita, anggota personil kita, teman-teman kecil kita juga, terus bagaimana caranya, yang penting kalau di band atau di kegiatan apa, jangan pernah ngeliat materi dulu. Wih, kan? Berarti dari hati? Dari hati, insya Allah rezeki mengikutin, kalau kita ikhlas, kita jalanin, alhamdulillah. Tujuan kita musik silaturahim. Ngibur orang banyak, ibu berkah kan? Nah, itu subhanallah. Kagak hilang rezeki mah. Benar-benar. Berarti yang penting dari hati ikhlas. Ikhlas semuanya. Terusnya, enggak usah ngarepin kerja dulu ya, Bang. Kerja dulu. Kan orang juga melihat nih, lu enak didengarnya. Orang ngargain. Wah. Cuma kalau lu udah duit duluan, yang ada nanti fitnah timbulnya. Pakai enak, minta mahal lagi. Kan gitu, takut ya. Nah, itu 17 tahun tuh hirup pikuknya kan apa emang ada ya dia ya ada kayak faktornya kan kadang-kadang wah lu bagiannya dikit banyak itu pernah bermasalah nggak di bagian itu untuk pembagian atau gimana kan biasa masalah kan gitu tuh. Nah itu nggak ada bang sampai itu di situ kita nggak pernah bahas masalah ke situ bang. Ada rezeki sekian yang bagi rata yang ada kita sisihin sama yang haknya juga. Wah, jangan lupa ke situ. Berarti di sini apa ya? Sebaik-baiknya orang kita masih berguna buat orang lain. Alhamdulillah. Subhanallah. Gue cuma minta kira pesan-pesan lo buat anak-anak klub Vespa khususnya Skotaris. Kira-kira apa bang? Kalau untuk pesenannya di teman-teman Skotaris, terus jaga silaturahim. Jangan pernah lihat backgroundnya siapa, tetap silaturahmi, panjang umur semua. Subhanallah. Panjang rezeki semuanya bang Adi. Oke, bang. Siap. Mungkin sampai di sini dulu. Kayaknya gue ucapin terima kasih bang. Siap, sama-sama bang Adi. Oke. Di sini. Bang Vespa kita bersaudara bang. Perbedaan jadikan warna. Yang mau belajar.
Thank you.